Pegel. Ini yang keringetan. Wah. Aduh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Seafood Traveling. Nah guys, kali ini hari weekend, gue mau nyobain soto Betawi. Soto Betawi ini adanya cuma di Holiday Palace guys ya. Semoga kawan-kawan yang ada di KPS dan ada di Sihanoukville, Kamboja, khususnya buat yang suka dengan masakan Indonesia, cuma ada di Holiday Palace. Komplit banget, selain komplit juga tempatnya nyaman banget ya guys ya. Jadi tonton terus sampai habis di vlognya Seafood Traveling. Jangan lupa support terus, jangan lupa subscribe dan share dan komen. Ayo guys. Ya guys, menu-menunya ini seperti biasa di Holiday Palace di Aqua Beach Lotus. Menunya cuma aja guys. Ini only drink. No have. Only drink. Yes. Ini have. Sop buntut. Yes. Oh, ini saya mau pesan. Oh, soto Betawi. Oke. Wait. Oke. Soto Betawi. Nasi ya. Ya. Nasi satu. Hot tea one. Hot tea, ya. Yeah. Oke, ready. Nah, ini dia saya sudah pesan di sini. Nanti kita tunggu pesanannya ya, guys. Jadi, ikutin terus, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa share dan komen. Guys, ini makanannya sudah ada. Thank you. Wah, kuahnya ini guys, mantep banget. Kita langsung eksekusi guys. Nah guys, ini kita mulai cicipin nih guys. Ini soto Betawi. Ini kuahnya kenyal banget. Dan ini ada acarnya juga, kita campurin acarnya. Terus kita campurin kecap sama sambalnya. Ini ada jeruk nipis guys. Hmm.
kuahnya ini, santannya luar biasa. Mari makan. Enak banget. Soto Betawi ini cuma ada di Holiday Palace. Jadi buat kalian yang ada di KPS, silahkan mampir di Holiday Palace ya. Pokoknya yang kangen-kangen masakan Indonesia, adanya cuma di Holiday Palace. Ini favorit banget. Saya kalau kesini makannya soto Betawi. Kayak ada lidah sapinya gini. Di sini selain masakannya enak, terus tempatnya juga nyaman banget, pinggir pantai, terus harga juga merakyat ya, luar biasa. Itu dalamnya itu isinya ada pala, tomat, semua lengkap banget. Seger. Jadi buat kalian yang hobi makan, silakan tonton Asep Traveling. Enak banget, suka. Buat yang liburan ke Sihanoukville, ke Kamboja, ini rekomen banget. Sihanoukville ini banyak banget tempat wisatanya di sini, ya. Itu ada cabe-cabe biji ini. Kerasa banget pedasnya. Potongannya juga bagus-bagus. Thank you.
seger banget. Enak banget guys. Ini yang keringetan. Wah. Aduh guys. Enak banget. Oke guys, terima kasih. Makan soto Betawi ini sudah habis. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa share dan komen guys ya. Ikutin terus vlognya Chef Food Traveling, vlognya makan dan jalan-jalan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.